Ah, selamat pagi, Painan. Ceritanya nih kita pergi tamasya. Undangan. Ah, Mami memang the best, kita dikasih nginap di salah satu hotel bintang 5. Luar biasa, Mami. Terima kasih, Mami, udah bawa kita nginap di sini. Ya, Abi sedang bermain. Halo, selamat pagi dong. Aku sudah bilang kok. Selamat pagi. Nginap di mana sih? Enak gak nginap di sini? Banget. Siapa yang nginap di sini? Ini anak yang paling kecil, Abi Zara Al-Gifari. Coba ucapin salam, Nak. Selamat pagi, Morning. Abi. Aku belajar pada guru terbaik. Mami mana? Mami. Halo. Mami lagi ngantuk. Sama anak bujang. Makasih, Mami. Ngantuk banget. Inilah kalau efek bintang 5 nih. Seusai sholat subuh kita kembali beraktivitas di tempat tidur masing-masing. Kita hidupin lampu dulu. Ya, kamu sama anak bujang. Ini sendirian. Ya. Dan masih membujang juga. Masih membujang. Nikah dong kayak udah hen. Nyanyi dong, nyanyi lagi. Udah sayang. Kalau pun nek nang-nang tuh. Nyanyi. Udah sayang. Baru gadang. Udah sayang, gimana lagi? Gimana? Udah sayang. Udah sayang. Parnyo gadang. Salame nikah. Aja uni. Padlah hayati. Itulah. Makasih Mami telah memanjakan kami hari ini. Sayang Mami. Muah. Rencananya mau kemana hari ini? Main-main, jalan-jalan ya. Carocok, terus tempat-tempat wisata lainnya. Kita akan happy-happy. Karena orang kaya nomor berapa? 7 dong. Nomor 7 versi Onde Sepot. Tebo Sepot. Tebo Sepot ya, itulah. Kita orang kaya yang sederhana. Sederhana, tapi dengan makan yang makanan gitu tuh piring-piring tuh di shoot. Ya, itulah pagi. Pagi di hotel bintang 5. Pagi di hotel bintang 5. Nih, makan. Makan kita tuh di malam, menu menu ikan laut. Nah, ini ruang tamu kita. No smoking, untung kita nggak ada yang ngerokok. Kita keluar ruang tamu. Sekarang sedang berada di ruang tamu, memang benar-benar spesial. Oke, ruang tamu kita. Hotel paling mewah ya. Oke. Okay. Benar, akan. Abi, ini adik bungsu kami. Ih, bersama adik bungsu. Dek. Senyum, Dek. Sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum.